Selamat siang ya. Udah pakai baju nggak apa-apa ya? Awalnya lagi sebet-sebet. Lagi hari yang cerah ini. Kalau ini tulisannya ngadep ke atas, maka saya anggap ini atasnya ya. Saya bukanya. Roman-romanya ini bukan atas ini. Tunjukkan atasnya ke sana di sini. Begitulah gitu. Oke. Paus atau memang paus yang akan saya ambil sampai sini kepada tension baru sudah dipakai. Sepatu sudah diturunkan, tapi sensor tidak berubah. Ada part pemasangan keliru. Bagaimana bisa dipakai? Kalau itu nggak bisa dipakai, nah. Pemasangan keliru. Ini ada baut. Dibungkus dulu sayang, dibungkusnya kalau memang ada sempat ini dibungkus sudah begini malah kalau penyewa mesin rusaklah pasar pakai gitu ya. Lihat tuh caranya, katanya mati total sini. Saat pengaturan benang atas dikendorkan, mesin sering tertahan benang putus, tapi benang tidak jauh. Mesin tidak menjahit, hanya jahitan yang tidak tertancap. Kualitas jahitan menurun. Kita lihat mati benar. Benar mati. Mati kan benar tuh. Mati nggak ada kehidupan, oke? Mama,
kita tes COVID dulu. Dari awal sampai akhir videonya biasanya juga non-stop. Oke, kelihatan nggak kamera? Aduh, ini kamera sering banget autofocusnya ini aja. Pinter remes-remes loh. Dibilang jangan autofocus mulu. Oke, kita buka saja langsung ya. Mati total. Mati total. Mati tinggal yasinan ini. Sahil sih kalau mesinnya ini sebenarnya mesin tangan itu. Kalau mesin dari pertama ada ini, sepatu sudah diturunkan tapi sensor tidak berubah. Nah kalau itu mesin tidak akan bisa jalan sama sekali, tidak bisa diakalin lagi. Begitulah ceritanya. Pada zaman dahulu, kotor begini ya jalan mesin. Nah, bisa aja. Ini penuh begini. Ini yang bisa bikin sensor semuanya pada nggak mau bekerja. Ya. Pas udah kucopot semua kok masih alot. Sangat nanti dibersihkan. Ini udah mau kotoran begitu. Wah, aku mukul, aduh. Oh, saya mukul atas keramik lagi. Aduh, terasa hilang sudah. Keper cakar pun. Ya. Sering nyelip ya, alok ini mesinnya alok mesinnya gak bagian ya, orok ya, alat kalau begitu alat. Bulan 2 ini baru kesini, masih lama juga ini, hampir akhir tahun.
Oh, tempat lain servis tidak akan, yang begitu-begitu sudah lewat. Berhubung ini total, maka yang utama adalah diganti power supply. Buka dulu dompet lu. Terus ngeceknya begini, ada nggak yang oblak gitu ya? Kalau dapat yang oblak ya walau alam. Kita cek kehidupannya ya. Oke, power supply-nya mati. Nah, kalau yang lain-lainnya nanti saya cek kembali, karena memang ini cuma dari power supply yang entah, saya akan kasih tahu orangnya. Oke. Gampang kan perbaikan mesin? Gampang banget. Thank you. Ini dites sebelum ditutup ya. Itu bunyi karena saya kasih minyak. Mesin kayaknya nggak pernah diminyakin sama sekali. Jahitan oke lah, standar. Ada kendala, cuma mati total aja, lainnya nggak ada. Mesin tadi kotor sekali.
lancar, nggak ada kendala. Kelihatan oke, bagus lah. Tutup dulu. Kalau yang ini naik turun begini, tidak masalah. Saya cek dari awal tidak masalah. Ini lanjut ya, setelah diganti power supply-nya. Mesin semua dites dulu sebelum dikirim. Jadi baseball. Ada di sini benangnya banyak banget ya. Pasti yang punya juga tahu. Saya cuma mengingatkan posisi mesin jadi putranya tidak berat. Ya. Kita masukin seperti biasa. Flash full. Oke. Kita cek. Kalau itu surface. Oh, ini udah 100 ya. Udah 100 ini. Mana yang mau dihapus ini? Banyak banget lagi. Kalau ya. Ini tak hapus aja ya. Oke lah, saya nggak mau hapus ya karena aja penting, jadi saya mundur saja. Tapi kalau nggak ini jadi nggak tahu ya. Nanti disangkanya bohong. Jadi saya hapus saja salah satu yang bawaan mesin ya. Gambar ini aja yang saya hapus. Oke. Oke, masuk ya. Jadi itu kalau flash full itu kalau udah kepenuhan begitu lama nanti dia ngeblank malah. Sistemnya ngeblank, error. Isi terserah sih. Udah dikasih tahu sih, jangan sampai penuh gitu. Oke. Berhubung ini saya taruh di paling atas ya. Cek area. Oke, mundur dua langkah. Kita jalankan, perhatikan di layar. Nah, seperti ini. Ini tinggal turunkan saja. Nah. Spoolnya udah dipasang belum? Belum dipasang kali ya. Ditutup doang. Ya, mesinnya lari aja. Jangan. Pasang dulu dong sayang. Terus dari sana nggak dibawain spool sih. Ini kalau spool jangan sampai kembar begini ya. Nih. Kalau yang ketarik adalah yang bawah, maka tidak akan sampai ke atas, tapi nganyam-nganyamnya nggak karu-karuan. Ini yang bawah apa yang atas ini? Terus masukin ke bulan sabitnya ya, begini. Nah, udah ini nggak usah ya. Jalankan, lihat layar. Nah, turunkan. Ini nomor 10 pun enggak masalah, sebenarnya jalan aja. Tapi ya terlalu kendor ininya. Kasihan ya, Banda 1,5 lah ya. Ya, 1,5 gitu. Oke, 1,5 lah. Nah gitu, udah selesai ini kesan.
Oke ya. Lancarnya nggak ada kendala, nggak ada putus ya. Ini video tanpa cut. Kabelnya nanti ambil kali kali.
Oh, itu dari mana? Bukan mana? Oh, kan itu dia. Ya. Oh, aku mau mabuk. Ini orang berita separuh padahal. Kenapa mabuk banget? Gua sih nambah, bocah. Hasil sesuai dengan filmnya lah. Iya, ini basah kena minyak. Udah ya, nggak ada putus sama sekali ya. Dan sensor ini juga sesuai nih. Oh, naikkan dulu ya. Ini udah naik. Nah itu, udah turunkan dulu. Oke. Okay. Oke. Siap di packing dan kirim.